Dato' Speaker, selaku SAF pembangkang, kami akan memain peranan lebih aktif dalam mementangkan idea-idea bernas yang bermanfaat rakyat. Kami yakin idea yang baik tentunya akan digunapakai oleh kerajaan. Keyakinan ini kerana kami amat yakin dalam sebuah sistem demokrasi yang matang dan sihat, rakyat akan beroleh manfaat atas persaingan idea antara parti pemerintah dan pembangkang. Contohnya, kami konsisten terhadap isu pengangkutan awam termasuklah perkhidmatan bas percuma. Kesannya kerajaan negeri telah mengumumkan pelaksanaan perkhidmatan bas percuma di Johor Bahru untuk tahun 2016 dan meminta anak syarikat Jacob untuk menambah baik lagi sistem perkhidmatan bas antara bandar. Ada pandangan mengatakan bahawa pembangkang akan rugi jika UMNO BN meniru idea-idea yang kami bawa. Namun kami bermangga jika idea-idea yang kami lunaskan menjadi sebab kepada rakyat untuk mendapat kehidupan yang lebih selesa, sekalipun idea tersebut diceblak dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Bagi kami, ia sebenarnya adalah sumbangan kami untuk kesejahteraan rakyat. Kami optimis bahawa rakyat rasional dan bijak menilai komitmen serta visi yang kami kemukakan. Kami yakin rakyat akan berikan peluang kepada barisan pemangkang untuk memainkan peranan lebih besar sebagai kerajaan bagi merealisasikan perubahan-perubahan demi kesejahteraan negeri Johor.